Om Sian. Apaan sih, gak jelas, gak jelas. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal nge-unboxing ini HP yang lagi promo ya teman-teman. Dan ini gue belinya bukan di online shop tapi di Instagram. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal unboxing ini HP hasil dari YouTube ya teman-teman. YouTube parah lo, ini monetas aja belum anjing. Aduh, gak ada iklan anjir. Makanya kalian subscribe channel ini dan klik tombol lonceng sebelah kanan subscribe agar gue bisa mendapatkan penghasilan dan gue dianggap menjadi konten creator oleh YouTube. Jadi kalau udah dianggap jadi konten creator di YouTube, gue bakal monetize gitu loh anjay. Karena sekarang peraturannya ketat anjing. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Dan ini dia HP-nya ya teman-teman, kita buka dulu. Dan ini dikirim dari Tangerang dan pakai ekspedisi JNE ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka ya teman-teman ini bungkusnya. Dan gue nggak ada pisau, lagi-lagi nggak ada pisau gue. Aduh. Oke teman-teman, ini dia handphonenya ya teman-teman, bungkusnya ya teman-teman, ini dia bungkusnya. Dan nanti kita langsung aja review. Kok gue malah channel gadget anjir. Terima kasih untuk kalian yang masih stay nonton sampai detik ini ya, berarti kalian setia. Oke teman-teman, nanti juga gue bakal ada giveaway ya teman-teman, dan stay tune aja karena gue udah mencapai 1k subscriber. Tapi bukan di video ini giveaway-nya ya. Kok gue liatnya ke situ terus ya, gue liatnya ke monitor terus anjir, harus dimatiin dah ini. Kita matiin dulu ya, kecilin dulu. Oke teman-teman, gue langsung lihat ke sini ya karena gue tadi ngelihatnya ke sini terus. Oke teman-teman, langsung aja kita buka dan gue harus ambil pisaunya dulu. Garing nggak? Garing anjir. Oke, ini dia pisau. Ah, ini pisau dapur ya. Karena gue nggak ada cutter ya. Ini gue buka aja seperti ini. Ini tapi seket guys. Ini pisaunya sangat-sangat sungguh keset. Tuh, seket anjay. Asli. Duh, untung nggak kena sama boxnya ya. Kita buka lagi. Eh, salah anjing. Salah. Ini dia Samsung S10 ya, teman-teman. Nggak kelihatan ya tulisan S10-nya. Nah, kelihatan sekarang ya. Ini yang S10 biasa, bukan S10 Plus. Dan ini gue belinya second, tapi like new katanya. Apakah bener ini bakal bagus atau like new, seperti baru, mulus, seperti paha Mia Khalifa atau enggak ya? Sip. Baunya bau baru sih, anjir mantap. Dan ini ada SIM injector. Ada SIM injectornya. Dan di dalamnya ada apa lagi ya? Bukannya gimana nih? HP mahal bro, harus hati-hati bro. Aduh, HP mahal, oi, harus hati-hati ya. Ini ada apa ini? Oh, pembeliannya, struknya ya, apanya, notnya ya, notanya. Ini ada. Oh, ini ada kartu garansi dari tokonya. Ini bagus juga sih, ada kartu garansi dari tokonya ya teman-teman. Ini garansinya 1 minggu dari toko ya. Dengan ketentuan nggak rusak, nggak pecah atau gimana gitu. Dan ini HP-nya dibungkus pakai plastik tapi bagus ya. Kita jangan buka segel yang ada di bawah ini kalau mau di return ya teman-teman. Semoga aja ini HP-nya bagus ya teman-teman. Sip. Wih, mulus bos. Mulus bos asli. Oh, di sini lecet nih sedikit. Eh, enggak, cuma debu doang itu. Debu yang ngegumpel ya, teman-teman nih. Wih. Keren juga, guys. Nanti gue sambil rekam aja di sini ya biar ada dua angel ya, teman-teman. Oke, ini handphonenya ya, teman-teman, kita simpan dulu. Dan ini kita dapat handset lagi anjir, kayak anak-anak anak mak-mak bilang handset anjir. Dari AKG. Ini dari resmi Samsung atau cuman bonus ya? Resmi Samsung kayaknya ya. Gue kurang paham juga soal handphone ya. Dan ini chargeran. Waduh, chargerannya harus pakai injector. Harus pakai adapter lagi ya, teman-teman, seperti ini. Ini kalau menurut gue dari Singapura atau Hong Kong atau gimana, nggak tahu juga sih.
dan ya ini dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi. Oh ya, ini ada charger, ada kabel chargernya, dan ya udah nggak ada apa-apa lagi, kosong ini bungkus HP-nya yang tadi. Dan sekarang kita langsung aja lanjut ke handphonenya ya teman-teman, kita videoin di sini ya. Ini dia handphonenya. Wih, maaf banget kalau nanti dari handphone gue ini burik karena gue pakai Xiaomi ya teman-teman. Dan ini dia handphonenya. Wih, ini nggak ada lecet atau apapun ya teman-teman, asli. Oh ini ada sedikit nih, ini lecet apanya ya. Oh seperti yang gue bilang, ini cuman debunya yang tadi ya teman-teman, cuman debunya. Dan ya ini like new ya teman-teman, dan ini gue cuman kebagian yang warna green ini. Kalau kalian mau tahu harganya nanti ya, tonton sampai habis, oke? Okay? Ini yang S10 128, yang RAM-nya 6GB atau 8GB, nggak tahu juga, gue lupa ya teman-teman, spek dari Samsung ini. Dan sekarang langsung aja kita buka ya teman-teman, buka, kita nyalain. Apakah ada baterainya? Oke, ada. Samsung Galaxy S9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 anjing, goblok aja, bodo amat aja. 10 ya, ini Samsung 10. Dan ya ini cukup mulus ya teman-teman, sumpah dah. Wih, keren abis bos, gila. Maklum guys, baru pertama kali beli handphone seri S ya teman-teman. Pernah sih S8 tapi goreng anjir, panas. Snapdragon 855 tapi panas, kenapa ya? Karena dia rilisnya 2017 atau 2018, kurang tahu juga, dan belum fix bagus itu 855, sotoy ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita langsung aja buka Samsung Galaxy S8. Sip. Ini gimana anjir? Wah, ini masih dikunci gini anjir. Waduh, bahaya ini. Mana ya? Nih guys. Aduh gak kelihatan lagi di sini aja nih. Ini masih dikunci pola anjay, gue harus hubungin nih. Harus hubungin dari EK selulernya atau ada di itunya ya. Bentar ya, kita coba. Oke teman-teman, kita tunggu dulu ya. Gue mau chat dulu ini EK selulernya, ini polanya apaan anjir. Yo, baik lagi ya. Guys, ini udah hari kedua ya teman-teman, karena EK selulernya baru bares kemarin dan gue gak bikin video waktu kemarin, gak ada mood soalnya. Ya nggak tahu lah. Dan ya kita lanjut. Sekarang gue udah tahu polanya apa. Ini HP-nya udah di dalam lagi. Dan ini HP Samsung S10-nya ya, teman-teman. Nih. Coba fingerprint-nya, guys. Katanya diketuk doang juga bisa ya. Benar gak? Gimana sih anjing? Enggak, eh. Oke, bisa. Coba lagi ya. Bisa, guys. HP canggih ini mah guys, gue udah ganti baju lagi kemarin pakai baju ini enggak sih? Oke teman-teman, ini dia HP-nya ya teman-teman, ini Samsung S10 dan ini ya lagi promo, nanti gue kasih linknya kalau kalian kalau masih ada di tokonya ya. Karena gue ini dapat harga, ini dia kameranya. Gue coba ya, gue tes ya. Nanti gue masukin ke sini ya. Sip. Ih, kameranya lumayan bagus ya teman-teman. Berapa MP ya ini ya, lupa gue. Ya ini karena di dalam indoor ya teman-teman, di dalam ruangan, jadi kurang pencahayaan, jadi kualitasnya agak-agak gimana gitu ya, kurang puas ya teman-teman. Kalau kalian siang-siang di luar dan atau di dalam tapi ada lampu-lampu yang mantap, baru bagus ya teman-teman hasil kameranya. Dan bagi kalian yang nunggu-nunggu harganya, ini harganya 7.600 ya teman-teman, ini harga HP-nya 7.600 dan ya lumayan bagus ya teman-teman. Ini harga 7.600 bisa kita dapatkan ya Samsung S10, karena rata-rata pasaran itu sekarang Samsung S10 8 juta ke atas, 8,5 9 juta ya teman-teman. S10 plus juga udah 9 juta setengahan ya teman-teman. Nah bagi kalian yang mau berminat handphone ini dari gua ya teman-teman, gua sebenarnya reseller nih. Takutnya nanti di EK seluler sudah habis ya stoknya, dan ya kalian bisa beli harga yang sedikit murah tapi agak naik dikit ya. Dan ini harganya gue pasang 8,5, siapa cepat dia dapat. Dan ini sangat-sangat mulus ya teman-teman, kalian bisa cek nanti videonya. Dan ya kalau kalian gak minat ya udah gitu bro, karena gue reseller bukan buat diri sendiri sih ya teman-teman, karena kebetulan aja ada HP yang murah seperti ini. Dan ya nanti gue juga udah beli casingnya ya teman-teman, warna red ya, dan belum sampai, nanti gue bonusin casing kalau kalian mau.
Oke guys, mungkin segitu aja videonya. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan di subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @aden_sandika di bawah. Oke guys, mungkin segitu aja videonya. See you next video and bye.